ini kita nyampe. Welcome to place. Spot foto yang harus dikunjungi lagi kalau di UK, India tuh. Si jam kita mau ke Buckingham Palace, terus ke Big Ben, abis itu kita mau ke Singapore Flyer. Ini yang lain udah duluan ya, yang lain udah duluan mau apa sarapan di apa tadi Pratt? Sarapannya di Pratt Manger. Soalnya Kak Ratnanya sibuk dicatin sama banyak cowok. Iya benar. Lagi voice sama lagi storyline. Tetap kerja untuk membiayai kehidupan banyak yang mana ini. Banyak yang mau kenalan tapi disolakin mulu. Ini dia. Ini jam 10 lewat ya? Berarti? Sekarang jam belum nyampe. Benar, jam 10 ya. 10 pas. Apa? Jam 10 kayak gini nih. Paginya London, tapi awannya lagi kurang biru ya? Belum. Tenang, ntar bakal biru sendiri. Kita hari ini akan berjalan kaki ya? Semuanya. Yes, berarti gak terlalu jauh-jauh banget ya? Karena hari ini kita save the earth. Abis dari sini beli gantungan kunci sama ini, terus mau naik bus harganya 35 pound sterling. Terus 35 pound sterling itu plus dapat kurs 24 jam. Jadi bisa turun terus naik lagi pokoknya selama 24 jam. Sekarang kita jalan dulu ke Buckingham. Gih banyak. Ada pembangunan nih. Jadinya jalanannya gini. Nah, kita jalan menuju Buckingham. Ini kita nyampe. Welcome to place. Lihat. Ada. Tuh. Seperti di negara-negara yang lainnya, kalau istana-istana gitu jadi tempat foto-foto. Ini sebelah sini ada. Yes, setelah Buckingham, kita akan ke Big Ben. Guardnya lagi kayak pada latihan atau apa, karena katanya besok ada pergantian itu. Besok kita kalau nggak hujan kesini lagi mau lihat. Sekarang kita ke lokasi berikutnya. Yeah.
kalau terus-terus gini nih, baru latihan doang, ditontonin tuh, sama aja. Sekarang kita ke lokasi berikutnya. Kita mau ke taman. Taman ya. Tuh, yang liatin rame banget. Di sini mah, di sini polisinya tuh, polisinya naik kuda. Jadi kalau ada apa-apa, jadi kalau bensin mahal, aman. Ini ada bunga apa ini? Udah nyampe Jepang. Cantik ya. Udah nyampe Jepang lagi. If you pray for dikunjungi lagi kalau di UK, India tuh si jam. Dan beruntungnya kali ini kan lagi renovasi, untung nggak ditutup sampai atas. Nah ini yang apa lagi di renovasinya tuh bagian bawah, yang bagian atasnya udah beres kayaknya. Udaranya berapa? 13 ya? 13 derajat ya? Yang pasti panas. Iya, gerah sekarang. Terus sekarang kita mau nyebrang. Bisa. Tuh, kelihatan tuh. Jamnya warnanya biru. Sekarang, wah ada itu tuh. Itu London Eye. London Eye. Nanti kita akan ke situ. Kita akan nyebrang lagi. Kita akan nyebrang dulu. Kan di tempat aja itu kita bisa foto lagi. Foto lagi. Pokoknya everything foto. Foto. Kita nyari spot foto lagi. Kali ini backgroundnya London Eye. Ini dia. Tuh. Udah ada turis yang naik sini belum, yang dari Japan? Belum. Belum. Kan kalian besar. Oh, ini London baru pertama. Oh, baik. The lucky number one. Oh. Jadi belum tahu ya harganya berapa kalau naik itu. Nah, sekarang setelah foto di depan London Eye, sekarang kita mau makan dulu. Jalan nyebrang ke jembatan sini lewat situ. Oke, lapar ya. Di sini sudah 12:30 siang dan hari ini full semua spotnya. Kita jalan, nggak pakai kendaraan umum. Jadi baru 12:30 aja. Sekarang kita langkahnya udah 10.000. Wow.
nyebrang. Ininya bisa lihat. Tuh. Spot makan dan ini lucu banget. Udah sangat lapar nih, berasa nih udah 10.000 langkah hari ini. Masih ada 10.000 lagi kok. Iya, betul. Semangat. Semangat. Gak apa-apa biar kurus. Biar kurus ya. Kalau di Jakarta kita males dikit-dikit ojek. Akhirnya masuk ke restoran dimsum. Coba kita pesan. Ini lihat dimsum. Karena nyarinya nasi ya. Ini berarti nggak bisa kalau nggak pakai nasi. Sambil lihat noodle soup, sticky rice, smoked chili chicken wings. Wow. Dan aku datang, ini chicken honey chili. Terus kita hampir sama semua dong. Yang itu satu doang satu, yang ini sama. Cobain ya. Ya udah, honey chili namanya juga nggak pedes tapi manis ya, cuma manis doang. Kita makan dulu ya.